kita hari ini lagi mau jadi relawan, bos. Nah, ini kita lagi berada di depan halaman balai desa, bos. Mau ana penyemprotan ya, ninggal rumah. Penyemprotan kanggo memberantas mata rantai COVID-19. Virus kunyuk ya, virus merak ya, bos. Bilan berarti 2 blok 3. Ya, wes. Manis 3. Kliwon Wage. Oh iya benar, jadi saja 3. Ya. Terus Pengkon. Wage. Pengkon Paing 3. 4 ya berarti ya 9 ya. Ya. Kliwon manis 2. Nah, ini udah siap. Siap, Pak. Mau ngapain ini? Iya, untuk penyemprotan menanggulangi COVID-19. Sip. Ini mau nyemprotnya tiap rumah atau? Oh, tiap rumah, siap. Oke. Tiap rumah, setiap sudut saya semprot semua supaya COVID-19 itu bubar. Bubar semua. Kita lagi berjalan, bos, menuju rumah-rumah warga untuk melakukan penyemprotan rutin setiap satu minggu sekali. Mau menyemprot virus cemera. Mudah-mudahan virus cemera cepat hilang, bos, dari negeri kita tercinta, Indonesia Raya. Meracik minuman. Mau meracik penyemprotan, obat penyemprotan untuk membasmi virus kunyuk, supaya virus cemera alias yang populer diketain COVID-19 bisa cepat hilang. Senengan wangian sih. Nah, itu tim penyemprotannya, bos, relawan dari RT RW Karang Taruna. Ya, pria pandi desa ini banyak apa pria, wek? Bro? Semurah. Oh, pandi desa ini banyak. Semprot. Cuma menyemprotnya, bos, di itu pegangan tangan tuh, pintuan. Pegangan pintuan yang disemprot. Hanya terbatas, bos. Bahan untuk menyemprotnya, bos, dan tangkinya juga hanya satu, bos. Biasanya satu blok ini tangki 2, hari ini tangki 1, bos. Paling maning berarti. Bosku, kita nanti mau bertanya sama Kadus.
tentang ya pertanyaannya nggak banyak-banyak, nggak muluk-muluk. Maksudnya mengenai penyemprotan ini, bos. Patuh gue. Cici yang diberi tugas. Kadu sibuk ya lagi anu moto-moto ke laporan. Padahal Pak Bu beli aja kan untuk Dos, sampai kapan Dos penyemprotan kayak gini, sampai kapan? Kayaknya untuk satu bulan ke depan. Ini udah berapa kali penyemprotan ini? Dua kali penyemprotan. Responnya masyarakat gimana, Pak ya, Dos? Alhamdulillah baik. Jadi respon masyarakat mendukung ya? Mendukung. Oke, terima kasih Pak Dos yang pakai baju batik Pekalongan. Itu yang menyopot yang kedua kalinya itu dari Kesra perangkat desa, ikut menyemprot juga jadi relawan, bos. Mancing YouTube ya, mancing YouTube lah lagi kenang layak ya gue. Dari ibu PKK juga hadir, bos. Oke. Ambulu siap. Ya, bos, kita hari ini sudah selesai menjalankan tugas yaitu menyemprot rumah-rumah warga untuk memutus mata rantai virus COVID-19 alias corona alias virus cemera. Ini saatnya lagi istirahat, bos. Nanti kita mau bertanya sama Pemdes Desa Ambul. Barangkali nanti ada keterangan yang diperoleh, bos. Oke. Okay. Nah, inilah ini kita contoh. Mau nanya sama Pemdes wanita yang cantik dan imut, bosku. Ini penyemprotan udah berapa kali? Penyemprotan udah dua kali. Nanti akan ada penyemprotan selanjutnya yang akan dilaksanakan setiap hari Jumat. Seharusnya sih setiap hari Jumat, berhubung kemarin tanggal merah jadi dilaksanakan pada hari Sabtu hari ini. Nah, itu respon masyarakat gimana? Respon masyarakat sangat berterima kasih dengan adanya penyemprotan. Itu salah satu untuk pencegahan COVID-19. Nah, itu masyarakat Ambulu ada yang terkena dampak dari virus corona enggak? Alhamdulillah untuk saat ini belum ada dan jangan sampai ada. Kita semua harus ikut anjuran pemerintah untuk menjaga kebersihan kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini pesan buat masyarakat gimana? Jagalah kebersihan, gunakan setiap hari, jangan lupa cuci tangan setiap hari. Terus penyemprotan ini dilakukan itu, yang disemprot itu yang selalu dipegang oleh tangan, seperti gagang pintu atau kursi, itu yang kita semprot. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ini sampai kapan ini, Bu, penyemprotan kayak gini? Ya, selama batas, tidak ada batas waktu yang ditentukan. Selama COVID-19 masih terus menyebar. Semoga saja COVID-19 ini cepat segera teratasi dan ada obat. Oke, terima kasih, Bu, ya, Pemdes. Sama-sama. Namanya siapa, Bu, kalau boleh tahu? Namanya Ibu Kurotu Saida. Kalau biasa dipanggil Ibu Inces. Jabatannya, Bu, apa, Bu, di desa? Kasih kesejahteraan. Sekarang kasih kesejahteraan, dulu itu kasih ekbang. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pemdes yang paling cerdas. Koplak. Nah, di samping Pemdes perempuan ada Pak RT. Pak RT. Pak RT-nya pakai masker katanya. Tapi jarak antara Pemdes sama Pak RT nggak terlalu jauh. Katanya yang ini dianjurkan ini 1 meter jarak. Oke, terima kasih, bos. Long distance. Nah, itu, bos. Kita sudah selesai menyemprot ke rumah-rumah warga untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID yang dikenal dengan virus corona, virus cemera kata orang Cirebon. Mudah-mudahan virus cemera bisa segera reda, bos, agar masyarakat bisa beraktivitas seperti semula.